Bercerai dari konglomerat hotel akibat beda keyakinan. Inilah nasib gitaris sekaligus mertua dari presenter beken ini. Gideon Tanker merupakan ayah kandung dari artis Nagita Slavina sekaligus mertua dari presenter kondang Raffi Ahmad. Ayah dari Nagita Slavina itu ternyata gitaris band blues yang eksis pada tahun 1980-an. Gideon Tanker dan Rita Amelia, ibu Nagita Slavina, disebut bercerai sejak Nagita Slavina masih kecil. Kabar yang beredar adalah karena perbedaan keyakinan. Perihal mengenai perceraian kedua orang tuanya, Nagita Slavina tidak ingin berkomentar banyak. Sosok Gideon Tanker memang tak sering muncul di layar kaca. Lalu bagaimana ya kabar Gideon Tanker ayah Nagita Slavina sekarang? Gideon Tanker lahir di Manado dengan nama Gideon LJ Tanker. Dulu Gideon Tanker bergabung dalam grup band bernama Drachma. Namanya sejajar dengan gitaris elit Indonesia bersama Antono Goodless dan Ed Syahrana Edane. Kini berdasarkan pantauan tribunjatim.com di akun Instagramnya @gideonlgtanker, Rabu 13 Februari 2019 ia membentuk grup baru bernama GAG. Dilansir dari Tribun Pontianak, sosok Gideon Tanker menjadi sorotan saat tampil muka di resepsi pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mengenakan baju adat Jawa lengkap, Gideon Tanker sempat memberikan kado surprise berupa aksi solo gitarnya pada resepsi pernikahan anaknya yang berlangsung di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Minggu 19 Oktober 2014 lalu. Dengan gitar elektrik merahnya, rocker gaik berambut putih itu memainkan lagu instrumental Manado Tua di samping Munaken dengan apik bersama band dadakan bernama Do Not Request kala itu. Di tahun 2017 lalu, Gideon Tanker pernah terlibat dalam film cucunya Ravatar, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Saat itu, Melly Goeslaw dan Anto Hood menggandeng Gideon Tanker untuk pembuatan original soundtrack os film Ravatar. Film ini disutradarai Ponti Umbara. Nagita Slavina menuliskan rasa terima kasihnya kepada sang ayah yang ikut mengisi suara gitar di lagu film Ravatar. "Papa, makasih ya udah isi suara gitar yang keren buat lagu dan musik di os film at Ravatar Movie. Ravatar pasti seneng banget kalau udah besar dan mengerti suatu hari nanti di filmnya dibantu diisi dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai Ravatar dan love, Papa," tulisnya di akun Instagram @rafinagita1717 dikutip dari Tribun Style. Saat itu akun Instagram @rafinagita1717 juga mengunggah foto lain Gideon Tanker bareng Ravatar. "Rock and roll baby Ravatar and grandpa @GideonLGTanker, keren, makin eksis." Bersama GAG, Gideon Tanker masih eksis di belantika musik Indonesia. Gideon Tanker juga masih mengisi berbagai acara musik dan eksis di Instagram. Dan itulah informasi yang datang dari gitaris sekaligus mertua dari Raffi Ahmad.